kita akan memulai tutorial makeup special effect luka bakar. Nah, karena kita kan udah mau Halloween nih ya, edisi spesial banget untuk Halloween, saya akan ngajarin kalian. Peralatannya sederhana kok, nggak banyak. Satu adalah face paint warna merah, boleh merek Snazaro, ini dari merek Jerman, boleh juga ini Viva dari merek Indonesia, sama aja kok bagusnya, nggak masalah ya. Ini warna hitamnya, ini warna merah, dan kemudian cake blood sama gel blood. Oke, kita mulai aja ya. Jadi kalau luka itu kan ada, kalau luka yang di tengah, luka yang masih fresh itu warnanya adalah seperti warna merah banget ya. Kayak warna merah ini khusus bagian luka yang fresh banget. Ini adalah cake blood, adalah luka yang udah lama. Jadi kayak lukanya tuh yang udah jemek-jemek gitu, yang udah ada lama. Jadi ketika dipakai dia teksturnya seperti ini. Jadi jangan pakai kuas, pakainya adalah tangan aja. Cukup diaplikasikan dengan jari. Dan dia memang lengket-lengket. Biarinin aja. Karena kita ini dalam buat special effect itu yang penting adalah dua hal. Satu adalah tekstur, kedua adalah dimensi. Jadi di sini kalian lihat ini dia lonjol-lonjol. Jadi seakan-akan kayak luka yang mau kering gitu, kalian tahu kan. Ini kita lukanya gak usah yang terlalu besar banget ya. Nah, udah. Berikutnya kita aplikasikan bagian yang hitam. Jadi ini adalah luka untuk bagian yang udah mulai sembuh. Kita pakai yang Snazaro ya. Cukup ditepuk-tepuk aja di lukanya. Di pinggir-pinggirnya. Jadi ini adalah bagian kayak buruknya gitu ya. Lembut aja ditepuk-tepuk, pakai perasaan, coba inget-inget atau perhatikan luka orang ya, kayak apa bentuknya. Wah, udah mirip kan? Gampang banget deh. Usahakan kalian nepuknya halus, jadi kayak dia ada bercak tekanan tapi nggak ada guratan dari jarinya. Nah, kita udah mau selesai, cepet banget deh. Udah kayak begini, kalian tinggal tambahin gel blood. Jadi jawaban ini adalah seperti tetesan darah yang fresh. Kita akan praktekkan di sini ya. Dikit aja. Ya untuk kayak basah, kayak darahnya yang basah gitu, yang lengket-lengketnya itu. Dikit aja. Ini kita ratakan dengan tangan. Jadi kalau diperhatikan di kayak ini kayak darahnya yang gumpal itu ya. Kita tambahkan lagi. Ratakan. Ya, kayak gitu. Saya ngeratinnya sambil bayangin luka juga. Ada jijik-jijik juga ya. Oke. Nah, itu dia tutorial saya makeup untuk Halloween special effect luka bakar. Ini rada sedikit terlalu hitam, kalau misalnya mau ditambah merah lagi boleh di bagian pinggir-pinggirnya. Tapi sih saya lebih prefer kalau di tepi itu adalah kalian pakainya yang hitam aja ya. Jadi karena luka biasanya bosoknya di luar, di dalamnya yang tadi yang merah. Ini kayak luka bakar ya. Oke, nah sebagai tambahan nih untuk hadiah kalian Halloween, saya mau kasih hadiah spray. Ini hadiah saya adalah dari Color View. Dia adalah Crazy Lens ya. Di sini adalah edisinya adalah Mad Hatter. Jadi warnanya kayak gini. Jadi kalau kalian nonton Alice tuh ya, yang versi terbaru ya movie, ini dia pakainya Mad Hatternya yang ini. Keren banget warnanya. Caranya gampang banget. Jadi kalian cukup komen di bawah, komen apa aja, klik oke apa, komen apapun. Lebih bagus lagi kalau komennya membangun ya, komen di bawah, subscribe ke saya, dan follow Twitter saya. Kalau misalnya kalian udah ngelakuin itu, nanti saya akan pilih siapa yang berhak mendapatkan ini. Jadi satu bulan dari sekarang saya akan mengirimkan hadiah ini ke kalian. Nanti akan saya DM ke pemenangnya. Jadi pastikan kalian follow Twitter saya dan komen hashtagnya adalah Mad Hatter ya. Jadi nanti saya akan kasih kalian ini. Thank you.